Pemirsa, petugas gabungan yang terdiri dari unsur Forkopimcam, anggota TNI, Polri, serta Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menggelar operasi di jalan raya serta tempat keramaian. Tujuan operasi yakni untuk menegakkan protokol kesehatan. Salah satunya yakni kewajiban menggunakan masker di tempat umum. Dari hasil operasi, kedapatan 40 orang warga melanggar prokes dan dikenai sanksi. Operasi gabungan dari unsur Forkopimcam Kecamatan Paseh dibantu anggota TNI, Polri beserta Polisi Pamong Praja wilayah Paseh ditujukan ke sejumlah tempat, diantaranya yakni jalan raya serta tempat keramaian. Hasilnya 40 orang warga kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan dikenai hukuman dan sanksi oleh petugas. Hukuman yang diberikan oleh petugas kepada para pelanggar bersifat teguran dan sanksi sosial. Ini dalam rangka penegakan Perbup nomor 74 tahun 2020 tentang prokes atau protokol kesehatan demi antisipasi terpaparnya virus corona. Karena diindikasikan di Sumedang saat ini kasus terjadi sangat naik luar biasa. Sehingga Pak Bupati Sumedang melakukan kebijakan dengan Perbupnya dan kami melaksanakan kegiatan ini demi menyelamatkan masyarakat. Camat Paseh Beni Satriaji berharap seluruh warga selalu menjaga kesehatan diri dan keluarganya, juga mematuhi aturan yang sudah dianjurkan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Paseh khususnya dan Kabupaten Sumedang umumnya. Diki Guntara, Bandung TV.